Hai semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Ikutin video ini sampai selesai ya. Hari ini saya mau bikin sate yang biasa dimakan di tempat bubur ayam ya. Ini bahannya ada ambala ati ayam, terus telur puyuh, bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kunyit, serai, daun salam, garam, kaldu ayam, gula pasir, dan air ya. Bumbu yang dihalusin seperti bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, kemudian dikasih minyak, terus ditumis. Kemudian masukkan serai, daun salam, dan lengkuasnya, dikasih air. Dikasih garam, gula pasir, dan kaldu ayam ya. Masukin juga telur puyuhnya, ati ambelanya, ditunggu sampai matang ya Mam. Ini seperti ini udah matang, kita tusuk pakai tusukan sate. Mudah kan Mam bikinnya? Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa dipencet subscribe-nya. Terima kasih.